Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menjahit kerah kemeja ya teman-teman. Ini untuk kerah kemeja ukuran besar ya teman-teman. Untuk panjang kerahnya saya buat ini 56 cm ya. Langsung aja kita jahit ya teman-teman, untuk bagian daun kerahnya ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman ini udah saya gosok ya, atau kita setrika untuk kain pislinnya atau kain kerasnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk membalikan kerahnya di ujungnya biar lancip, saya gunakan alat sederhana seperti ini ya teman-teman. Setelah itu langsung kita jahit pinggirnya ya teman-teman, kurang lebih 1/2 cm ya dari pinggir. Ini untuk kaki kerahnya ya teman-teman, sama ukurannya 56 ya, karena lingkaran lehernya lebih besar ya, karena ini ukuran sangat besar ya, atau ukuran jumbo. Selanjutnya kita gabungkan ya teman-teman, kaki kerah dan daun kerahnya ya. Cuma kebiasaan saya biasanya mulainya dari tengah ya teman-teman. Sebenarnya bebas ya, dari tengah bisa, dari ujung ke ujung juga bisa ya, sama aja teman-teman. Pas diliukan ini diusahakan jangan sampai diangkat sepatu teman-teman ya, makanya jalan mesinnya harus dihalusin supaya liukannya bagus ya.
Selanjutnya kita rapikan, kita gunting dan kita lebihkan 1 cm ya, nanti untuk jahitan ke badannya ya teman-teman. Demikianlah tutorial kali ini, yaitu cara menjahit kera kemeja ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.